Machine. Musik box yang diciptakan oleh Martin Molin, salah satu musisi dari band Wintergate Ten ini berhasil memukau netizen usai unggahan video pertamanya di YouTube. Bagaimana tidak, musik box yang pengoperasiannya menggunakan tuas putar manual dan menggunakan 2000 butir kelereng ini mampu hasilkan musik yang kompleks. Macam-macam instrumen mampu dihasilkan mulai dari vibraphone, kick drum, snare, hi-hat, sizzle cymbal, hingga gitar bass. Tak hanya itu, alat musik yang terdiri dari 3000 bagian dan menghabiskan waktu selama 14 bulan dalam pembuatannya ini mampu dibongkar pasang loh. Keren kan? Selanjutnya ada hydrolophone. Alat ini pertama kali diperkenalkan oleh Stephen Mann pada acara International Computer Music Conference 2007. Alat musik ini menggunakan air sebagai sumber bunyi. Mann yang berasal dari jurusan Electrical and Computer Engineering Universitas Toronto ini menggunakan media pipa lengkung yang dilengkapi 12 atau 45 lubang sebagai media air keluar. Dimainkan mirip seperti halnya instrumen keyboard. Beragam bunyi dihasilkan saat satu atau beberapa lubang air ditutup. Kini hydrolophone telah berkembang menjadi berbagai macam dan dimainkan di beberapa negara. Yang terakhir ada Croatia Sea Organ atau Mors Orgulje. Musik instrumen ini dikembangkan oleh Nikola Basi, seorang arsitek asal Kroasia. Musik instrumen ini memanfaatkan angin dan gelombang air laut sebagai penghasil suara lewat sebuah pipa yang dipasang di lorong. Dibuat pada April 2005, Sea Organ telah memenangkan beberapa penghargaan arsitektural kelas dunia.